Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Diduga hilang kendali saat berkendara kecepatan tinggi, sepeda motor terlibat tabrakan dengan mobil di Jalan Saharjo, Tebet, Jakarta Selatan. Akibat kecelakaan, pengendara motor tak sadarkan diri setelah benturan keras. Di depan kecelakaan adu banteng antara pengendara sepeda motor dan kendaraan roda 4 ini terjadi di Jalan Saharjo, Tebet, Jakarta Selatan. Dua kendaraan tersebut ringsek parah usai terlibat kecelakaan. Sementara pengendara sepeda motor tak sadarkan diri dengan luka parah di bagian wajah. Kecelakaan bermula saat sepeda motor dari arah Pancoran melaju kencang dan hilang kendali keluar jalur berlawanan dan menghantam sebuah mobil yang melintas. Kini pengendara motor menjalani perawatan intensif di rumah sakit, sementara kasus kecelakaan ditangani Satlantas Polres Jakarta Selatan.